Oke, selamat siang lagi teman-teman. Kembali lagi dengan gue Stefan. Sebentar ini kita kembali lagi di konten game dari Monster Museum lagi guys ya. Di versi 2.2.3 guys ya. Oke, langsung kita kasih main. Nah, jadi pada ini mungkin video kali ini ketinggalan kali guys ya gue guys ya. Jadi kita akan coba deh buat video kali ini ya. Oke, nah jadi pada video kali ini kita akan coba guys ya untuk list semua item hadiah yang ada di tempat pemancingan di bagian Enchanted Forest ya, atau map kedua guys ya. Jadi kita akan coba aja langsung aja. Oke guys ya, kita langsung aja ke sini. Kita langsung ke belakang sini. Dan sini gua udah unlock untuk map forest sama di sini tuh map Orient Hill. Jadi kita akan coba ke map forest ya. Oke, nah di sini guys ya, infonya ini ada tempat dua pemancingan, yaitu ada di bagian atas sama di bagian bawah ya. Oke, kita akan cek dulu ke bagian yang bawah dulu guys. Nah, jadi sini untuk update yang mungkin yang di versi ini kan di versi 2.2.3 ya. Jadi ini agak berbeda guys ya sama di versi sebelumnya guys ya. Dimana kalau sebelumnya ini kayaknya sih belum ada batu kayak gini ya sebelumnya nih ya. Oke, kita langsung aja kita mancing. Nah, untuk yang update terbaru ini guys ya, ini kan nggak perlu takut banget karena di sini kita si Bang Andi Lukito dia udah siapin update ya, dimana kita akan bisa melihat semua hadiah di dalam setiap permainan. Jadi kayak misalnya nih mancing guys ya. Nah, di sini kita langsung tahu nih kira-kira hadiahnya apa ya nih guys ya, kayak ada harta karun, tulang dan yang lainnya. Oke. Okay? Jadi kita akan coba aja mancing. Nah, jadi sini buat teman-teman yang pengen cari tulang, ini adalah tempat salah satu lokasinya guys ya. Ini dimana tulang ini kepake banget untuk mensummon beberapa monster. Jadi misalnya kayak Wendigo gini ya. Dimana ini lokasinya unknown. Sama di sini tuh ada kalau nggak salah nih guys ya, ada si Obit ya. Yaitu lokasinya unknown juga ya, dimana ini kita dapatkan dari tempat memancing di bagian bawah ya. Oke, okay? Kita soalnya kita coba mancing guys ya. Kira-kira dapat apa nih guys? Apakah mungkin lebih hoki daripada Orient Hill? Kita coba aja ya. Oke, kita dapat. Langsung dapat harta karun guys. GG Gaming nggak tuh guys ya, gila guys. Langsung guys ya. Satu kali coba guys. Langsung dapat harta karun guys. Kita coba lagi. Essence langka. Eh, kok hilang guys? Essence langkanya? Lah. Oh, di sini sini. Udah panik duluan. Dapat essence langka guys. Cuman gua belum tahu sih guys ya, apa gunanya dari essence langka karena belum kepakai sama sekali guys. Oke, dan akhirnya kita mendapatkan sampah. Jadi kalau menurut gua nih, lu gua lagi oke banget nih guys ya kali ini guys ya. Oke. Langsung aja. Set. 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 Oke, jadi untuk kedepannya video nantinya kita akan coba untuk mensummon Obit kali ya kalau misalnya ada waktu guys ya. Jadi hari ini kita fokus memancing aja guys. Oke, kita coba mancing 10 item kali ya. Oke, kita coba mancing 10 kali ya. Nanti kita dapat harta karun nih ya. Sip. 8 kali deh guys, 8 kali deh guys. Coba ya. Kira-kira dapatnya apa nih guys ya? Kalau misalnya di bawah gitu ya, 8 kali mancing guys. Wih, itu apa ya? Mental. Mental guys. Oke, batu air guys. Oke, jadi kita dapat beberapa item langka ya. Jadi ada 1 2 3 ya. Tapi kita belum dapat topaz makhluk buas guys di sini guys. Oke, kita mancing lagi. Oke, wah berarti udah lengkap banget, udah lengkap dong mati guys ya, udah lengkap guys. Oke, langsung aja, kita coba ya. Oh ya, tapi tulang belum dapat tulang guys, belum dapat guys. Karena kemot gue tulang ini salah satu yang langka juga sih tulang guys. Langsung dikasih guys. Ini GG banget sih ini, wah ini the best banget ya. Kita langsung dapat, langsung lengkap guys ya. Dapat 5 item langka yang ada di dalam game museum-museum di tempat pemancingan yang ke bawah ya, yang di bawah guys ya. Oke, jadi sini kita bisa mendapatkan item namanya ini tulang guys ya. Keren ya itemnya ya, tulang ini guys ya, tuh. Ini kayak gini guys, tuh tulang ya. Jadi kita dapat sebuah tulang guys. Sip. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk tempat pemancingan yang kedua guys. Oke, untuk yang kedua ini lokasinya ini ada di bagian sini guys ya. Oke, kita langsung aja ke bagian atas ini. Nah, kita akan coba naik ke tempat atas itu ya. Jadi untuk di map forest ini dia totalnya ada tempat dua pemancingan guys. Yang satu di bawah itu kita bisa dapetin tulang. Kalau di atas ini kalau nggak salah dapat apa ya guys ya, gue lupa dapat apa gitu di atas.
Nah, tempatnya sini guys ya. Ini ada elf guys ya. Namanya Clean. Oke. Oke. Nah, ini guys ya. Jadi kita di sini bisa mendapatkan harta karun, wood, topaz gurun dan juga batu rumput ya. Jadi kita akan coba ya mancing 8 kali guys ya. Kira-kira dapatnya apa nih guys ya? Apakah sehoki tadi guys ya? Langsung dapat harta karun gitu ya. Oke, langsung dapat poop guys ya. Jadi lumayan hoki banget nih kali ini ya, sambil record guys ya. Lumayan hoki nih. Oke, langsung aja. Oke, langsung dapat kaleng sampah. Sip. Kita mancing lagi. Dan oke, langsung aja tet. Oke, top apa nih? Ini guys, siapa? Sepatu bekas ya. Oke, yang keempat. Apa tuh guys? Apa tuh? Tuh. Oh, topas gurun. Gua kira bebek, guys. Mirip kayak bebek tadi. Oke, ini ya topas gurun guys ya, dapat ya. Oke, dapat apa lagi nih? Dapat pop lagi guys ya. Oke. Jadi lumayan banget ya, ini udah 6 kali mancing guys. Lumayan banget ya hadiah-hadiahnya ini ya. Oke, kita dapat apa lagi? Topaz gurun, sip. Oke, yang ketujuh. Gue berharap sih katakan guys ya, karena katakan ini langka banget guys ya. Siapa tahu nanti kita pakai buat summon nanti. Oke, dapat topaz gurun. Iya ya, apa mungkin nanti buat quest kali ya, katakan nih, gue gak tahu sih guys ya. Mungkin kalau lebih baik disimpan sih daripada dijual guys. Karena katakan tuh langka banget guys, didapetin nih. Oke, jadi kita dapetin poop guys ya. Jadi ini ada beberapa item yang kita dapatkan di bagian memancing, di bagian atas, lantai atas ya. Nah, ini guys ya semua itemnya ya. Sip. Nah, di sini kalian bisa lihat sekarang hadiah-hadiahnya ada di bagian atas itu guys ya. Jadi kan gak perlu catat atau mungkin kalian nggak perlu hafalin gitu ya. Karena udah gampang gitu ya sekarang guys. Oke, jadi sekian aja kata bila kali ini guys ya. Ini tempat dua tempat memancing yang ada di bagian map forest. Jadi kita akan cari semuanya. Kita akan terjun ke sini guys ya. Let's go. Shoot. Keren ya, sekarang bisa kayak begitu guys. Bagus guys. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton. Jadi itu tempat memancing di bagian tempat map the forest yang terbaru di versi 2.2.3 guys ya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, guys ya. Dadah. Fill me up with your smile, now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame, I will let you